Baik, ingin saya kongsikan sedikit, serba sedikit mengenai sepanjang kami naik motor nih, saya dengan orang rumah dari Tuaran menuju ke di sini. Setelah melalui keadaan jalan yang rata, berbukit bukau, dan juga begitu curam, bukit yang tinggi, motor ini baguslah, tidak memberi sebarang masalah. Moto ini jiwa yang rider yang santai lah. Kalau untuk dapat kepuasan kelajuan memang dia dapat lah. Sepanjang dari Pinampang ke Tambunan G2 lah. G2. Cuma dari bawah tadi untuk naik ke arah sini ada bukit yang tinggi sebelum bukit sini Rambi itu. Memang G1. Dan di Sleko memang agak goyang-goyang lah kalau kita layan Sleko, sebab motor ini tayarnya bukan untuk yang layan cornernya. Tayar jenis yang jagung ya. Untuk pemanduan di belakang, untuk pilihan yang di belakang, ramai orang tanya adakah motor ini akan rasa panas di bagian pilihan. Dia akan ada panas sedikit lah apabila time naik bukit. Cuma orang bilang kalau sampai luka itu tidak lah. Memang terasa bahang tu memang ada rasa bahang. Tapi masih boleh ditahan lagi lah. Setakat yang tanya dengan pilihan. Dan pilihan pun tidak ada komen yang tidak selesa. Setakat ni pilihan pun rasa duduk di belakang pun selesa. Tidak masa jalan yang bergoyang-goyang berlubang pun lulus. Cuma kalau saya, untuk saya pula, saya kurang selesa sedikit sebab mungkin dia punya span ini terlampau lembut. Tuh ini dia tidak ada trip A ataupun trip B dan tidak ada jam. Nah, itu yang saya perasan lah. Untuk cas, memang dia ada cas. Okay, kalau rasa macam mau pasang handphone, boleh, tidak masalah ni motor. Boleh cas. Dan secara overall motor ni memang terbaik dengan kelas dia tersendiri. Jiwa santai, memang layan. Okay. Itu sajalah. Untuk komen saya, ride motor Aveta Ranger Max Explorer. Minyak pun nice. Hey, thank you.
few moments later. No.